Halo guys, halo Tulangku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu hero yang baru aja eventnya berakhir ya, yaitu adalah Palmer dan juga Soros. Untuk kali ini gua cuma punya Palmer nih guys, jadi di bagian akun ini ya, padahal akunnya ya juga cuma satu. Nah, untuk Palmer sendiri kan cuma sampai tier warna kuning yang kita dapatkan. Ini udah bagus. Dan juga namanya hero baru, ternyata ada potensi baru juga, yaitu sumber tatanan hero dan juga sumber kekacauan. Mungkin mulai di tahun 2023 hingga 2024 untuk memajukan game Last Fortress ini, mereka membuat faksi baru dan juga tatanan hero-heronya nggak mungkin cuma satu, biasanya minim 5. Nanti di bagian sini yang kita munculkan bagian arena ya, kita lihat untuk arena aja, eksplorasi aja, lalu kita coba untuk battle. Di bagian pojok kiri nih, kamu bisa untuk melihat bahwa memberikan sebuah damage-nya udah ada. Ini adalah tatanan dan ini kekacauan, akan menyebabkan damage hingga 20%. Namun kalau kalian punya 2:2 terus ditambahin 1, itu juga bagus. Kita gunakan yaitu adalah sumber tatanan, seumpama ada yang musuh memasang salah satu hero tersebut ya, entah itu tatanan ataupun kekacauan. Tapi kalau enggak ya agak rugi sih, vaksinnya nggak bakalan aktif ya. Contohnya di bagian sini kan cuma nambah. Nah, lalu di bagian bawah ini ada yang kemarin komplit 1, 2, 3, 4 tambah, jadinya mereka menjadi bonus vaksi ke 20%. Ibarat kata kita akan ambil contoh dari kontrak hero aja. Di sini kan gua menggunakan siapa ini namanya, Blanse ya, Blanse. Gua hentikan kontraknya. Lalu di bagian sini ada untuk Rocky-nya. Rocky-nya kita ambil dari tatanan adakah? Nggak ada, guys. Jadi untuk sumber tatanan sendiri kagak bisa ya untuk kita ambil. Untuk veteran kita tetap Kelly, untuk Rocky di sini kita ambil aja. Sampai Blanse ini kan hingga mencapai bintang 1. Ini juga sama, bintang 1. Yang lainnya kayak gitu. Tapi untuk sumber tatanan dan juga kekacauan nggak muncul untuk saat ini. Nah, untuk next kita akan coba sesuai dengan requestan dari salah satu sobat kita ya, yaitu adalah Bang, bagaimana kalau kita ganti akun? Barat kata kita mau pindahin akun ya, kita masuk aja dulu ke profil kita, lalu klik aja untuk pengaturan. Di bagian sini ada untuk bagian settingan kah? Oh bukan ya, ampun. Sorry. Di bagian sini sampingnya setting. Nah, ada ikat akun, beralih akun. Kita ikat dulu. Kalau udah kalian ikat. Di sini gua ikat sampai 4 sama Google Play. Gua ikat dulu dengan Gmail gua. Udah terikat. Lalu di bagian sini sudah terikat, oke. Gua udah ikatin. Kita akan coba menggunakan ponsel, karena di ponsel gua itu ada banyak Gmail yang aktif ya. Kalau di bagian sini kagak ada yang aktif, guys. Nah, ini versi ponsel yang udah gua sambungin juga ya di bagian sini dengan USB. Lalu kita akan masuk bagian profil dulu, terus kita akan langsung ganti. Di bagian sini kita langsung aja lihat dulu, udah terikat. Jadi kita langsung beralih akun menggunakan login. Menurut pandangan gua lo ya guys, ini gua itu menggunakan Android. Kalau soal iOS, sorry banget gua gak bisa untuk memberikan tutorialnya, jadi gua bingung. Kita gunain langsung aja login. Progress nama, login akan menimpa. Waduh, bukan ini. Kalaupun mau ganti, kita lihat dulu bagian sini. 539 dengan survivor yang ada. Ini versi baru, jadi progres game lama tidak ditemukan.
Itu karena apa? Kita akan keluar dulu. Kita ambil Play Game. Nah, di Play Games Android ini kamu bisa kan download di bagian Play Store. Lalu masuk aja ke bagian profil. Bagian profil kamu masuk ke bagian setelan. Di sini ada untuk bagiannya game. Mana ya? Semua game yang Anda mainkan akses. Oh, bukan ini ya, astaga. Lupa lagi, guys. Scroll ke bagian bawah, adakah koleksi? Bagian sini. Oh my god. Salah. Sebentar, gue inget-inget dulu ya. Ah, kamu masuk ke bagian setelan, lalu di bagian data Anda, mengubah akun game. Jadi di bagian akun ini, kamu bisa masuk ke bagian last fortress-nya, kalian ubah aja ke akun Gmail kalian. Apa aja, jika sudah, nanti kamu tinggal klik. Habis itu kamu tinggal klaim lagi ataupun login ke in game-nya. Kan ini gua menggunakan yaitu adalah Play Game di bagian Android. Nanti masuk ke bagian game-nya. Lalu aduh duh, yang ngebug sorry guys. Ya kayak gitu Android ya. Habis itu kamu masuk aja ke bagian ikatnya. Nah, inilah kamu bisa untuk beralih akun ke bagian Google Play ini. Ataupun di bagian login the Gmail, kamu harus ganti dulu untuk loginnya juga. Loginnya biasanya gua pakai Gmail ini. Wah, kalau lu mau ganti ya ganti aja ke yang lain. Kalau di bagian Android-nya ini kan adalah Google Play Game. Jadi untuk Google Play Game ada settingan untuk mengubah akun Gmail-nya. Kamu ganti dulu melalui aplikasinya. Jika sudah, kamu langsung aja untuk beralih akun seperti ini. Nah, ini kan bisa menggunakan di server 539 ataupun ke akun yang baru. Kalau langsung mulai game baru pun juga bisa ya. Nah, ini segera berangkat ke zona baru membangun fortress baru. Anda bisa dapat beralih akun kembali ke fortress saat ini juga. Atau kamu bisa untuk mengikat dulu. Sebelumnya kamu harus ikat terlebih dahulu ya. Kalau udah barulah kamu bisa untuk mulai main game. Agar akun yang kalian udah ikat tidak hilang. Itu pastinya guys. Kalau lupa password ini sepertinya kalau gua nggak salah ingat. Itu tentang akun IM30. Kamu bisa untuk setting. Namun kalau akun kalian nggak mau kalian jual. Itu karena apa ya, akun IM30 dia langsung mengaitkan ke bagian Gmail kalian dan Gmail tersebut tidak bisa untuk kita ganti. Jadi kalau kalian mau jual, jual se Gmail kalian. Jadi harus waspada, beneran gak nih akun lu mau lu jual atau kagak, kayak gitu guys. Mungkin segitu aja ya untuk informasi kali ini tentang in game-nya, yaitu adalah The Game Last Fortress. Tentang rubah akun ataupun setting, namun di sini gua cuma menggunakan Android. Oke guys, jadi gua cuma menggunakan Android, tidak iOS. Kalau iOS gua agak bingung karena di situ adanya Google Play Game. Biasanya gua ganti itu menggunakan Google Play Game aja sih. Nggak pernah menggunakan Google ataupun IM30. Namun kalau kalian mau menggunakan IM30 itu lebih fleksibel lagi. Kalau mau soal gonta ganti akun ya, nanti langsung pindah ke bagian beralih akun aja, tinggal login dengan akun IM30. Namun kalau login dengan menggunakan IM30, gue nggak siap gitu loh. Kalau akun ini udah mau gua jual ataupun udah ngerasa pensi, mau ada game yang lebih keren lagi, ya udah gue move on. Tapi kalau gamenya masih terbilang santai, strategi orang-orangnya masih asik, itu enjoy-enjoy aja. Karena semakin tambahnya usia ataupun season ataupun semakin lama kita bermain, pasti kan ada tuh kayak titik bosannya ya guys.
Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye-bye.